Aku perempuan berusia 25 tahun, dan saat ini sih aku kuliah sambil bekerja. Harusnya, tahun ini aku udah lulus, tapi terpaksa berhenti di semester 8 kemarin. Salah satunya ya karena aku punya pinjaman online. Semenjak kakakku nikah, aku jadi anak tertua di rumah dan harus menanggung semua kebutuhan keluarga. Ya karena ayah udah nggak kerja lagi. Gajiku sebagai buruh pabrik ini nggak cukup untuk bayar kuliah, sekolah adik-adik, serta kebutuhan sehari-hari. Belum lagi pengeluaran tidak terduga, seperti saat orang tua sakit, kompor rusak, atau token habis saat malam hari. Sampai akhirnya aku mulai pinjaman online. Apalagi setelah ada PayLater, makin tergiur deh untuk beli barang yang sebenarnya bisa ditunda pembeliannya. Kini aku terjebak di 13 platform pinjaman online. Aku benar-benar bingung. Orang tua aku nggak tahu kalau anaknya terlilit pinjol. Walau mungkin aku kelihatan baik-baik aja di luar, padahal sebenarnya di kamar ya aku menangis. Gak tahu harus cari jalan keluar kemana. Halo, makasih ya untuk kesediaannya berbagi. Setelah membaca ceritamu, saya bisa membayangkan, pasti sulit banget ya untuk bisa berbagi kepada orang lain persoalan yang dihadapi. Sangat wajar bila sampai dengan saat ini, kamu belum siap untuk bercerita kepada siapapun. Masalah yang berkaitan dengan ekonomi keluarga, juga pinjaman uang, memang cenderung kita maknai dengan hal yang memalukan, yang seharusnya disembunyikan. Tapi perlu disadari juga nih, bahwa berbagai kebutuhan, tuntutan, juga tagihan itu bukan hanya akan mempengaruhi kondisi finansialmu aja, tapi juga akan mempengaruhi kondisi mental kamu. Kamu bisa merasa lelah, merasa terjebak, frustasi, bahkan merasa putus asa. Semua tumpukan emosi ini bisa mengendap dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih berat ke depannya. Penting untuk kamu mengambil jeda dan memberikan atensi pada emosi, juga melepaskannya secara perlahan. Salah satu cara yang paling mudah yang bisa dilakukan untuk melepas emosi adalah dengan bercerita ke orang terdekat yang bisa kita percaya. Kita juga perlu membagi beban kita dengan yang lainnya. Bercerita ke orang terdekat juga menjadi penting karena persoalan hutang ini lambat laun juga akan disadari loh sama keluarga kita. Akan lebih baik bila informasi ini tersampaikan oleh kita langsung dan bukan dari pihak lain. Bercerita kepada orang terdekat memang berpotensi membuat kita merasa malu, bersalah, atau mendapat reaksi yang negatif. Tapi memilih diam adalah bentuk penghindaran yang hanya memiliki dampak penundaan, bukan penyelesaian. Kita hanya menunda rasa tidak nyaman itu untuk kita rasakan. Padahal untuk menyelesaikan persoalan atau memastikan tidak ada persoalan lebih besar ke depannya, kita perlu menghadapi rasa ketidaknyamanan itu. Selain mencoba membuka diri, kamu juga perlu cari tahu deh, ada nggak ya peran di dalam diri yang berkontribusi membuat masalah hutang ini terus berlanjut dan kita ada di dalam lingkarannya. Coba cek hal-hal yang bisa kita modifikasi dan hal-hal yang bisa kita kontrol. Pengeluaran untuk biaya sekolah, kuliah adik-adik adalah hal yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa juga kita tunda. Tapi misalnya membeli barang di marketplace, untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan primer, itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, bisa kita tunda atau tidak dilakukan sama sekali. Coba tanya ke diri sendiri, saat membeli sesuatu, apa ya tujuannya? Apakah hanya untuk kesenangan sesaat? Atau misalnya untuk mengalihkan atensi dari persoalan yang ada? Sebenarnya nggak apa-apa kok kalau kamu butuh jeda dan kamu mau menemukan kebahagiaan-kebahagiaan kecil di tengah persoalan ini. Tapi pastikan dalam upaya mendapatkannya, kamu tidak menggunakan cara-cara yang membuat kamu semakin tersulitkan ke depannya.